pasangan Pawas Ridwan. Alhamdulillah telah melakukan pendaftaran KPU dengan lantar tidak ada halangan satu apapun. Kami berdua Pawas Ridwan tentu mempunyai tekad untuk bagaimana membuat perubahan besar, perubahan di Kabupaten Batang. Kami mengusung konsep Batang Gemilang Maju dan Sejahtera. Itu artinya apa yang akan kami lakukan adalah bagaimana Batang itu bisa ada perubahan, ada kemajuan yang tentunya ketika kemudian daerah Kabupaten Batang itu ada kemajuan, endingnya yang terakhir adalah tentu manfaat kesejahteraannya untuk rakyat. Endingnya adalah seperti itu. Yang pasti saya selaku calon wakil bupati akan support 100% untuk beliau memimpin di Kabupaten Batang, dan insya Allah dalam kontestasi pilkada ini kami mengedepankan kepentingan masyarakat, aspirasi dari masyarakat, dan keinginan dari masyarakat, yaitu bahwa masyarakat ingin dipimpin oleh pemimpinnya yang berasal dari Wong Batang, yaitu Bapak Haji Khosifalas. Insya Allah dengan keberadaan beliau, kami dari 7 partai akan all out untuk memenangkan dan menjadikan Bapak Haji Khosifalas menjadi bupati Kabupaten Batang periode 2024-2029. Beberapa waktu yang lalu ada, mungkin ini nanti kita akan menerima ya, kita akan komunikasi karena ini juga tadi apa namanya ada seremonial sudah dilakukan, mungkin fokus di sini dulu ya. Tapi kita pada prinsipnya adalah melayani semuanya ya, melayani semuanya partai peserta pemilu yang kemarin kita di Kabupaten Batang. Insya Allah nanti akan koordinasi lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.